Di tengah kesibukan persiapan pelantikan dirinya sebagai gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2012-2017, Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan awak media Trans Corporation di gedung Bank Mega Jumat pagi tadi. Jokowi tiba sekitar pukul 9 pagi dengan didampingi oleh ajudannya. Tidak ada pengawalan serta pengamanan khusus untuk pejabat wali kota Solo ini. Pada kesempatan kali ini, Jokowi memaparkan beberapa hal terkait program kerjanya. Tapi yang itu, yang ditunggu masyarakat Kartu Jakarta Sehat. Segera bisa terdistribusi. Iya, apa ini kan memang pasti nanti pas waktunya hujan ya. Ya kalau nanti sebelum hujan ya kalau memang apa harus ada yang dikeruk sungainya segera mungkin punya waktu sebulan satu setengah bulan untuk melakukan itu, tapi kan itu juga belum menyelesaikan masalah karena itu harus, memang itu tahapan-tahapan yang harus dikerjakan, tapi memang harus segera ada sebuah tindakan apa. Penggerukan sungai atau ada hal lain, Pak? Ya, saya akan melihat tanamnya dulu karena ini anggaran sudah berjalan ya. Saya akan melihat meter-meternya ada di situ dan akan langsung diaksenkan di lapangan. Untuk menyelesaikan kebutuhan transportasi ibu kota yang layak, inilah jawaban Jokowi. Ya enggak tahu lah, ini mungkin bisa 200 dulu atau berapa. Kita kan juga masih melihat anggaran 200. Dulu. Tapi paling tidak tahun ini ada, dan tahun depan akan ditambah dalam jumlah yang banyak. Untuk Railbus sendiri, apakah sudah ada? Ya nanti terutama untuk jalur darat padat nanti dilihat lah. Ini kan menurut tadi kan menurut punya swasta, apakah pemerintah akan melanjutkan? Dilanjutkan. Tapi problem yang ada di monorail kan ada juga kan, karena masih apa masalah yang lalu terbawa sampai sekarang. Disinggung terkait program 100 hari masa kerjanya, Jokowi mengelak. Sebetulnya saya itu nggak punya lagi dari 100 hari atau 1000 hari atau berapa hari. Tapi kita pengennya saya dilantik kerja cepat gitu aja. Jakarta menunggu gubernur barunya bekerja. Jakarta baru yang lebih baik menjadi harapan di tengah carut marutnya masalah Jakarta.